Assalamualaikum murid-murid. Selamat datang ke kelas Cikgu Lina. Okey, hari ini Selasa 23 hari bulan 6 2020. Kita akan beraktiviti apa hari ini? Pertama, kita akan membaca dan memahami bahan. Yang kedua, melengkapkan silang kata. Dan yang ketiga, melengkapkan ayat dengan kata adjektif. Okey, sebelum tu cikgu nak awak semua buka buku aktiviti pada muka surat 45. Kita akan baca sama-sama. Dan awak akan jawab soalannya. Okey, cikgu sebut dan awak akan ikut. Kasut Rizal telah kotor. Dia hendak membasuhnya. Okey, itu adalah bahan yang diberi. Dan dia tanya soalan. Dan awak perlu tuliskan jawapannya. Apa soalan yang dia tanya? Mengapakah Rizal hendak membasuh kasutnya? Ha, kenapa Rizal nak basuh kasut? Ha, tadi dah ada dalam bahan tadi. Dah bagi dah jawapan ke atas. Awak hanya perlu tulis semula jawapan di bawah. Faham? Okey, itu soalan pertama. Soalan kedua. Sebelum tidur, Rizal merendam kasutnya. Titik. Okey, soalan dia. Bilakah Rizal merendam kasutnya? Ha, bila? Jawapan dah ada dekat bahan di atas. Okey, yang ketiga. Pagi esoknya, Rizal memberus kasutnya. Okay, soalan, Rizal memberus apa? Rizal memberus apa? Okey, apa yang Rizal berus? Baju ke? Seluar ke? Okey, sila lihat bahan di atas. Yang keempat, Rizal menjemur kasutnya di halaman rumah. Okey, soalan, di manakah Rizal menjemur kasutnya? Kat mana Rizal menjemur kasut? Okey, itu muka surat 45. Sekarang kita nak lengkapkan silang kata pada muka surat 46. Okey, bagi yang belum pernah buat silang kata, awak akan tengok, cikgu akan bulatkan yang mana awak perlu tengok. Jangan tengok ada banyak-banyak, awak takut nak buat. Jangan. Kita kan ada nombor soalan. Jadi, bila ada soalan satu, awak tengok dekat silang kata ni, kotak yang nombor satu sahaja ni kan. Nombor satu. Lepas tu memanjang ke sini. Memanjang daripada kiri ke kanan. Cara baca dia. Okey. Cara nak jawab, awak akan baca soalan. Kasut yang masih tempat kosong itu dijemur oleh kakak. Kasut yang apa? Kasut yang basah ke? Kasut yang kering ke? Kasut yang lembab ke? Dijemur oleh kakak. Jadi, bila kita nak tahu jawapan dia, kita tengok balik dekat silang kata tadi. Dia bagi huruf apa? Huruf L. Lepas tu ada dua tempat kosong. Lepas tu B. Tempat kosong lagi. P. Jadi, daripada pilihan yang kita ada tadi, contohnya, contoh lembab, basah, lembab dan basah lah. Kasut yang dijemur. Takkan kita nak jemur kasut yang kering, betul? Okey, jadi boleh tak nak letak basah kat sini? Macam mana eja basah? B-A-B-A-S-A-H-S-A-H. Basah.
Jadi boleh tak letak kat sini? Tak boleh. Jadi lembap boleh tak? Boleh. Kita akan letak L-E-M lem B-A-P bap lembap. Lembap tu maksudnya masih basah lah, belum kering. Okey, nombor dua pula. Rizal, nombor dua awak tengok dalam silang kata yang mana ni kan? Jadi awak perlu tengok kotak yang cikgu merahkan sahaja. Dia ada bagi huruf apa? B, tempat kosong. R, tempat kosong. Tempat kosong. H. Okey, kita baca soalan. Rizal menggunakan sikat yang... Kita cari perkataan yang mula dengan huruf B. Okey, apa B? Rizal menggunakan sikat yang... Okey, B. Biru. Bulat. Bengkok. Bersih. Yang mana? Jadi nak tahu, kita eja satu-satu yang mana kita boleh tulis, yang kita boleh masukkan dalam kotak, yang itulah jawapan dia. Okey, cikgu nak awak cuba cuba sendiri macam mana nak eja semua perkataan tu. Okey, yang ketiga pula. Kuku Rizal bersih dan... Dalam silang kata, okey, kita tengok yang cikgu merahkan ni. Mula dengan huruf P. Tempat kosong, tempat kosong, tempat kosong, tempat kosong, K. Okey, perkataan apa yang mula dengan huruf P, berakhir dengan huruf K? Dan kita sekarang bercakap mengenai kuku. Kuku Rizal bersih dan P. P apa Pendek, sebab berakhir dengan huruf K. Sama juga dengan soalan nombor 2 tadi. Berakhir dengan huruf apa? Dengan huruf H. Jadi kita tahulah jawapan dia apa? Bersih. Sebab berakhir dengan huruf H. Sekarang pendek. Cuba eja. Macam mana nak eja pendek? Okey, yang keempat. Okey, yang cikgu bulatkan ni jawapan untuk nombor 4. Ada K, tempat kosong R, tempat kosong, tempat kosong G. Okey, kita baca soalan. Air yang tumpah itu dilap oleh kakak sehingga K. K apa? Koyak. Koyak tak berakhir, tak berakhir dengan huruf G. Kataan apa berakhir dengan huruf G? Kontang. Kerang. Kambing. Kita kena tengok kesesuaian ayat. Bila dilap, air tadi akan kering. Macam mana eja kering? Okey, isi Yang kelima, ada huruf P, tempat kosong, tempat kosong, tempat kosong, H. Okey, nombor lima. Gigi Alia tempat kosong kerana dia rajin menggosoknya. Okey, perkataan apa mula huruf P, akhir dengan huruf H? Mungkin putih atau patah atau puyuh. Sesuai tak dengan ayat? Kena tengok kesesuaian ayat. Okey, kalau cikgu kata patah, gigi Alia patah kerana dia rajin menggosoknya, betul tak? Salah kan? Mana ada gigi patah kalau kita rajin gosok? Jadi kalau kita rajin gosok, apa jadi dekat gigi?